Kenapa berubah jadi kayak gini? Bau banget. Loh, kok berubah jadi coklat sih? Ih, banyak tai sekali. Bau banget. Nyamun. Kenapa ada kepala? Oh tidak, matanya keluar. Sebelum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Ayo Mio, kita main Mio. Siang-siang gini, enaknya kita pergi ke Kakak Yuda. Wah, Baby Sharing kamu sudah datang. Wah, Baby Sharing sudah datang, Kak. Sudah datang. Ya, ayo ikut. Ayo kita renang yuk. Siang-siang panas gini, enaknya kita renang nih, Mio. Iya, Kak. Benar kata Kakak. Ayo kita renang. Mau berenang? Iya, Baby Sharing. Mau berenang. Ayo, kita ikut. Mau berenang, mau berenang. Kita berenang di sekolahan aja ya. Kan kita nggak punya kolam renang. Ayo, ayo, ayo. Semoga kita cepat punya kolam renang, Mio. Iya, Kak. Iya. Ayo, Mio. Ayo, Mio. Itu dia kolam renangnya, Mio. Ayo. Ayo, Mio. Iya, Kak. Ayo. Nggak sabar. Nanti aku ganti baju renang. Widih, kita mau berenang. Kita mau berenang. Kita mau berenang. Kita mau berenang. Nggak sabar. Widih. Pasti kolamnya indah banget hari ini loh. Kok ada kuning-kuning? Aduh, jangan-jangan tutup lagi. Duh Kak, masa tutup? Kita kan mau renang. Iya Mio, coba aku lihat dulu Mio. Perasaan ada kakak-kakak masuk deh tadi Mio. Masa bisa diterobos? Gak boleh kan, nanti kita dimarahin. Oh iya Mio, ditutup. Tapi pintunya kebuka, tapi di plaster-plaster gini Mio. Iya, ada garis polisinya, berarti nggak boleh. Ya udah deh, daripada kita tenggelam nanti. Iya, mungkin masih diperbaiki, Kak. Iya, Mio, kita pulang aja deh ke rumahku ya, Mio. Iya, Kak. Kita mandi di bathtub aja. Ayo, Mio, ke rumahku, Mio. Kita main mandi di bathtub. Kita renangnya di bathtub aja deh, gak apa-apa. Tapi kan sempit, Kak. Mio pengennya di kolam renang. Kalau nggak ada gimana Mio? Masa mau beli kolam renang? Aku tidak punya uang Mio. Ngapain juga beli kolam renang Kak? Apa itu gede-gede Mio? Hah? Iya Kak. Wah, kayaknya kolam renang deh Kak. Coba Kakak lihat. Wih, kita langsung nyebur aja kalau memang itu kolam renang. Itu pasti milik kita deh Mio. Wah, kita punya kolam renang pribadi. Wah, yeay. Aku punya kolam renang pribadi, yeay. Yeay, kita punya kolam renang pribadi, Mio. Iya, Kak. Langsung nyemplung aja kan ini punya kita, ya. Seru, seru, yeay, seru. Wih, renang. Aku juga punya gaya baru nih, lihat ya. Taram, setengah badanku tenggelam. Wih, Kak Yuta keren. Aku lebih keren, lihat. Putar-putar, putar-putar. Yeay, aku yang lebih keren. Lihat nih, setengah badanku tenggelam. Aku tenggelam sampai wajah, aku tenggelam sampai wajah. Wih, celu. Yeay. Aku mau renang di kolam renang pribadiku. Aku sudah beli, mahal sekali harganya. Ternyata cuma ginian. Wih, ternyata ada bocil. Hei kalian, turun, 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 turun. Ada orang kakak. Kalian turun, ini kolam renang pribadi aku. Loh, kenapa kan ini kolam renang ada di rumahku? Jadi ini kolam renang milik aku. Tidak, itu milik aku. Cepat turun, itu punyaku. Loh, kenapa jadi punyamu? Kan ini punya kita. Ada di rumah, depan rumahku juga. Gak tahu, itu orangnya aja yang salah taruh. Nanti ditaruh lagi di rumahku. Pokoknya minggir, minggir. Ih, gimana sih? Oh, kasih kami main sebentar dong, please. Jangan, jangan. Sana pergi, sana, sana. Yah, yaudah yuk kita pergi. Ular sangat pelit sekali. Kita tidak dibolehkan main. Iya, kepada ini rumah kita. Awas, aku mau masuk lagi. Mau masuk mana kamu? Ke rumahku. Kamu taruh kolammu di depan rumahku. Tapi kamu tidak bolehkan kami pinjam. Gimana sih? Terserah aku, itu kolamku. Ya apaan sih? Aku mau masuk saja lah. Aku kesel banget. Ya, jadi nggak bisa main di bathtub lagi. Main di kolam renang lagi. Udah deh, aku mandi di bathtub aja. Ih, Kak, kita malah gak jadi seneng. Tadinya sudah seneng-seneng sekali, tapi kita tidak jadi.
Iya Mio, tadi kita sudah senang tapi kita tidak jadi senang lagi. Iya, gara-gara om itu pelit. Gara-gara itu om pelit. Orang ini kolam renangku, harusnya ini aku yang mandi. Yeay, senang sekali aku mandi di sini. Bagaimana kalau kita keluar aja? Aku bosan nih, mending gak usah mandi. Aku pengen renang, ngeliatin om itu renang, aku jadi pingin. Sabar ya kak, sabar. Gimana kalau kita naik ke atap itu Mio? Oke kak, gak usah deh Mio, lewat sini aja. Aku mau ngeliatin om itu sih. Wah, baby Sherin. Hei, keluar. Baby Sherin, kita tidak diboleh main. Apa iya? Tapi baby Sherin pengen kakak Yuta. Iya nih. Duh. Main. Enak sekali. Segar. Berputar-putar. Aduh, putar. Putar-putar. Kenapa berubah jadi kayak gini? Bau banget. Loh, kok berubah jadi coklat sih? Banyak tai sekali. Bau banget. Ya ampun. Bau, aku mau keluar saja. Kalian ya sudah membuat kolam renangku penuh dengan tai. Gak mungkin ini terjadi sendiri kalian ya. Dari tadi kalian ada di sebelah kolamku. Kalian sudah merusak kolamku yang mahal ini. Bukan kami, tuan. Iya, bukan kami. Tadi kami cuma lihatin sama paman tidak dibolehkan masuk. Pokoknya ini kalian yang salah. Bukan paman, bukan. Aku jadi tidak bisa berenang. Badanku bau sekali gara-gara itu tai. Aduh, bau banget. Malah kayak nyemprotin tai bebeknya. Aduh, apa salurannya yang salah? Mio berubah jadi kolam tai Mio. Mungkin karena paman durhaka tidak mau berbagi. Diam kamu. Gini amat deh. Iya nih, udah jadi kayak kolam tai, bau banget. Iya kak, tapi aneh. Iya, bau banget. Kenapa ada kepala? Oh tidak, matanya keluar-keluar, lidahnya keluar-keluar. Lihat, wah ada skibidi di kolam itu. Itu skibidi atau kepala, ya ampun. Seperti skibidi, karena cuman kepalanya doang. Tapi matanya copot-copot. Ada lidah di situ. Menyeramkan, aku harus telepon polisi. Itu polisinya di depan. Buya. Pengurusnya aku mau panggil Buya. Menyeramkan sekali. Itu ada skibidi ya. Iya Buya, itu ada skibidi Buya. Ya ampun, mengerikan sekali Pak ya. Ada skibidi, lihat, menyeramkan sekali ya, skibidinya matanya keluar-keluar. Perasaan tadi itu kolam biasa deh, kok malah jadi skibidi toilet. Ya ampun, itu skibidinya matanya keluar-keluar, lidahnya panjang sekali. Ya ampun. Iya, Yuta. Ya ampun, mengerikan sekali. Buya nggak bisa ngatasin ini, kayaknya kita harus butuh bantuan Ultraman. Ya udah deh, Buya, aku mau injak bumi. Dar. Kok ada yang injak bumi? Jangan-jangan itu bantu panggilan untuk bantuan nih. Aku bakal cari orang itu. Tadi yang butuh bantuan aku siapa ya? Dia kok injak-injak bumi gitu. Ada skibidi. Ya ampun. Itu ada skibidi Ultraman, tolong hancurkan. Kayaknya kita harus orang-orangnya kita bawa sini deh. Ayo semuanya kita masuk. Buyo, kami numpang ya, takutnya kak kita kena itu serangan dari Ultraman. Iya, ayo kita masuk ke dalam penjara yuk, biar aman. Menyeramkan sekali, kolamku sudah jadi skibidi mahal-mahal beli. Itu mungkin karena paman tidak mau berbagi. Tidak, aduh. Orang-orang sudah bersembunyi semua. Hiat. Hei skibidi, kamu ya akan aku hajar. Kamu sudah berani datang ke sini dengan pup-pup itmu itu. Ya ampun, bebek-bebeknya juga harus. Ya, diat. Gitu doang udah hancur. Selesai. Udah selesai. Ayo. Udah selesai. Wah, udah selesai ya Ultraman. Iya nih, cepat sekali. Karena itu skibidinya sangatlah lemah. Ya ampun Ultraman, kenapa ya?
Cat Butler, jangan marah. Kamu sudah ditolongin malah marah. Cat Butler. Oke teman-teman, sudah ada lebih dari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Mereka mau berantem.